Assalamualaikum. Salam. Siapa ni tu? Ni cik panggil nama betul tak tahu nama orang panggil Syekh Arab eh? Ha, siapa ni? Yang apa ni? Tertarik eh? Ya, saya. Saya daripada ATL Entertainment. Cik, ATL? ATL. Satu company Okey. yang dah 5 tahun lah ditubuhkan. Dekat mana tu? Kita kat KL tapi kita dah pindah office di Kuala Selangor. Ah, tapi Jadi, saya dekat Johor Bahru. Johor Bahru tak ada masalah. Okey. Kita nak buat satu rakaman video sebab PKP ni rakyat semua bosan. Cik sekarang buat perniagaan ke ataupun bekerja ke je? Saya buat perniagaan restoran. Restoran, Alhamdulillah. Mana tu? Dekat Taman U Johor Bahru. Taman U Johor Bahru. Oh, Okey. kenapa Menu, cik boleh share-share sikit? menu utama tu tertarik lah. Ya, betul. Okey, kita sebab nak imbas kembali kan. Apa ni, mana perginya orang-orang yang pernah muncul di TV ni. Kita nak imbas kembali, jadi kita nak buat satu rancangan tapi percuma lah, tak ada minta apa-apa bayaran lah untuk promosikan restoran tu dan sebagainya lah kan. Cuma TV kita, macam mana? TV macam mana? Tak faham. kita akan cuba buat satu video dan kita akan masukkan, kita try masukkan dalam kontrak TV3 ke TV1 ke Astro ke untuk jual benda ni. So bila terjual benda ni barulah kita cerita pasal payment. Jadi sekarang ni apa yang kita nak, sebab dulu ada buat pertandingan, masuk pertandingan tertarik kan, pernah jadi juara kan, 8 kali eh? Tak silap. Banyak kali. Banyak kali? Berapa kali tu? Banyak, nak kena kira balik ni. Pada tahun 2000, banyak, banyak. 2000? Lebih, lebih daripada, lebih daripada 30 kali, lebih, lebih. Juara? Oh, juara. Ada juga lah, ada juga yang naik juara. Ada juara banyak lah. Lepas tu pernah masuk, ada member begitu pernah masuk sinaran kan, tapi saringan ya. Tak sampai ke... Separuh akhir ada. Kita saya masuk dua kali. Saringan dan separuh akhir. Separuh akhir. Okay, ya. Raja Lawak pun saya ada masuk. Raja Lawak eh? Oh. Jadi apa ni, cuma kita nak kali ni rakaman video aksi teh tarik ni. Kita tak nak yang biasa-biasa. Kita nak Cik Syed. Nama sebenarnya apa? Haider. Haider lah. Kita panggil Syed je lah eh. Kita nak panggil Arab. Syed boleh. Kan? Syed boleh. Syed lagi. Boleh, boleh. Kita nak Cik Syed buat satu aksi teh tarik yang bukan pakai tangan tau. Tapi pakai tali. Maknanya dia tarik tu tarik dengan tali. Boleh buat tak? Tak mau pakai tangan. Itu dah biasa, ramai orang buat. Mamak buat, pertandingan dia tarik buat. Jadi kita nak satu aksi fikir kan macam mana nak buat dia tarik tu guna tali. Boleh buat? Pakai tali eh? Sekejap, saya nak ketawa ke tak nak eh? Sekejap. Saya tengah fikirkan ketawa saya ni boleh ke tak. Terpulang lah. Sebab saya, sebab saya dah lama tak ketawa ni. Dah sebulan dah. Oh, stres sejak pun PKP. Tak lah. Sejak PKP saya tak boleh ketawa. Tapi ini lah. Saya tak tahu. Saya tengah fikir nak ketawa ke tak nak eh. Sekejap. Okey lah. Ketawa sikit lah. Kita nak satu saksi yang berbeza. Tarik pakai tali. Bukan pakai tangan. jadi sekarang ni pun yalah. Tapi biasa kalau saya buat tarik ni semua ada sikit bayaran lah. Kalau nak bayar kat TV bukan tak boleh. Boleh, tapi nak kena di hitam putih. Sebab saya pernah buat rancangan macam ni. Dia rancangkan nak jual apa semua. Bila dah buat abu pun tak ada. Kita di hitam putih, nak Blackpink pun ada surat tu. Boleh, boleh. Lepas tu tak bayar sikit, ulur lah sikit je orang kata buat duit. Boleh, buat boleh. Duit apa-apa kita token kan. Kita top up ke kan. Duit top up. Duit top up. Apa ni, coin Shopee lah. Lah betul. Lepas gula-gula. Lepas gula-gula. Boleh lah. Boleh lah guna coin tu. Sposen 2 sen. Gula-gula apa dah. Sposen 2. Janganlah. Rendah sangat martabat awak tu. Okay. Pasal tali tu saya tak yakin dan saya tak berapa tahu nak kena training lah kan eh. Senang je, senang je. Kita... Tali siapa ada? Siapa ada tali? Tak, tarik dengan teh tarik guna tali ni senang je, saya ajar. Jadi rakaman ni nanti bila buat je tu jadi lawak lah kan. Jadi kita bermakna nak komedikan lah. Yelah, aduh. Cakap lah nak komedikan, saya ingat nak seriusnya. Kalau komedikan boleh. Muka macam awak, mana pernah serius kan? Betul-betul, saya apa? Selalu, saya memang selalu kelakar. Cuma hindari je saya rasa macam nak sikit je. Jadi dia kita minta macam ni, dia bukannya ada pentas sekarang PKP tak boleh. Jadi kita buat secara, apa tu, video live ke apa ke kan. Less Facebook ke, less Bigo? Mana yang senang lah. Jadi kita buat macam contoh saya pengacara lah. Contoh lah. Okey, kita bersama dengan bekas peserta dulu-dulu. Mr. Syed Arab dengan aksinya teh tarik menggunakan tali. Jadi senang je kan. Teh tarik tu letak dalam cawan. Cawan tu ada dia punya cangkur tu. Ikat dengan tali tu tarik lah. Jadi teh tarik pakai tali. Itu. Teh tali kan? Teh tali. Jadi kita daripada ATL Entertainment. Tahu tak ATL Entertainment ni apa?
ITL saya tak faham. ITL ni artis tak laku. Ha, jadi boleh 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 boleh. Awak ni tak laku. Tapi ramai ramai artis tak laku tu ramai. Termasuk saya. Ramai be. Baik be. Ha. Termasuk saya. Nanti saya bawa kos awak Saya bawa member saya yang artis yang tak laku ramai. Ada berapa orang dah saya rasa. Okey. Jadi sekarang ni. Ha. Kejap. Sinar 9 tu bersama dengan siapa ni? Ada satu peserta nama DJ Api Halil tu kan? Dengan tak tahu melau si Taukim ya tim. Okey. Masa tu saya separuh akhir dah. Saya diajak separuh akhir. Separuh akhir. Saya sama separuh lagi seorang saya suku Acat. Oh, Acat. Ini panggilan ni live tau. Tengah rakam tu. Pasalnya. Atau yang tengah live Tengah live. Sebenarnya lupa memori saya agak ada low sikit sebab saya pernah accident. Jadi doktor kata wire awak tiga tak ada, dia kata. Tiga tak ada. Jadi saya kena cari wire saya kembali semula ya. Okey. Jadi kita akan cuba tengok aja ni. Nanti kita akan buat serat hitam putih atau Blackpink. Boleh. Saya boleh. Sedang mencari sebab saya kesan nak kesankan tadi. Yang saya sebut tadi yang satu peserta solo tu yang DJ Yafi tu. Ingat tak dia ada kat mana sekarang? DJ Hafiz? DJ Yafi ada watak DJ yang apa tu orang panggil dia Terminator ke apa tu dalam. Tu Terminator tu zaman saya tu. Ada kontak dia tak? Sebab saya pun nak. Tak ada. Sebab macam mana awak masih kenal, masih awak memori awak masih kuat lagi Kenal-kenal lagi tu Saya pergi TV3, saya buka file. Ha. Ni nama siapa ni? Ni. Yafi ada lah. Yafi mana? Yafi lah peserta tu lah. Akulah ni. Yafi mana ni? Yang DJ tu lah. Aduh. Hai. Kau cakap betul-betul, babe. gila. babe. Lama, babe. Kau tak jumpa lu. Alamak, yang Terminator tu. Gila. Lah, bro. Tapi, babe. Live ni, live. Sure lah. Nama kau siapa? Hafiz? Yafi. Yafi. Betul. Ya Allah, yang seorang Terminator tu, babe. Satu tim aku. Gila. Lama, siap. Tak jumpa, babe. Asal kau tak masuk ni. Dari lawak tau. Alah, kita dah cuba sekali gagal, tak ada lah, malas lah. Kita punya... Macam mana kau dapat nombor aku ni? Kita ada spy kan. Orang-orang yang terbabit. Banyak rekod saya simpan dalam ni. Saya dah lama tak ketawa ni. Pun kau aku masuk dalam grup nanti. Grup apa tu? Grup kelakar-kelakar lah. Grup ATL lah. Grup ATL. Nanti aku buat satu grup kau. Aku cari lah grup-grup kelakar. Aduh. Guru kita lah. Kalau kau ada guru kita join kan lah. Tahu tak siapa yang bagi nombor ni? Lantoyo lah. Pak Ya. Pak Ya mana? Pak Ya Raja Lawak? Pak Ya Senario, Pak Ya Sepatu. Kau baik dengan dia kan? Kau minta dia apa? Dia bagi kau? Aku ada dalam grup. Ni ada satu grup lagi, Sinaran Pasport. Tak kira lah. Masukkan aku lah. Masukkan aku. Tolong. Rindu. Okay, lepas tu macam mana boleh nama aku ternaik? Cuba cerita sikit. Bukan, alah kita orang biasalah share PKP boring kan. Lepas tu masing-masing share, aku pun banyak share apa ni. Okay. Gambar-gambar, lepas tu tunjuklah gambar yang kita makan kat Intimate Resort sebelum hari pertandingan tu. Betul. Dengan Husin. Betul. Nanti aku share gambarnya sekejap lagi. Okay, masa tu aku muda lagi tu, handsome tu. Okay. Betul. Lepas tu, ni lah tanya Pak Ya apa semua ni, manalah tiga orang ni. Lepas tu Pak Ya, beritahu lah ada Arab ada kontak kan panggil ada apa Syed Teh Tarik. Betul Syed Tarik. Mana dia? Lepas tu dia aku PM tepi dia. Bang. Lepas tu terus dia bagi kontak kan. Kan dapat mengadakan satu rahim dia antara kita be. Ya Allah ya Tuhanku be. Kan. Masih engkau masa tu separuh akhir ke final? Final. Engkau final lah. Final. Sinar-sinar final. Kan aku seorang je final solo. Betul. Nanti nak jual Tauke nombor 2 Nombor 3 ke? Tauke nombor 3. Nombor 3. Tak ada. Betul. Kau nombor apa? 4 ke 5? Dia orang kata kau nombor 4 tapi tak sebut pun. Kata sehari-hari buat siasatan ni. Siapa dah ada ni kontak ni, jomlah masukkan dia. Baik, masukkan. Nanti aku kalau add aku masukkan acak sekali, baik. Kita sama-sama nombor tu, baik. Mesti meriah je. Okey. Baik. Kena salam semua rakan-rakan aku, baik. Rakan-rakan Sinaran Pasport. Aku rindu semua. Kena salam semua. Alright. Okay, babe. Assalamualaikum. Assalamualaikum.